Viral sebuah video yang memperlihatkan momen tak terduga ketika barang belanjaan milik penumpang tersangkut di pintu kereta. Lucunya, si penumpang tetap memegangi barangnya selama perjalanan. Diketahui video tersebut menjadi viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @hantot pada Sabtu 8 Januari 2022 dan ramai di-repost oleh sejumlah akun lainnya. Dalam video tersebut, terlihat seorang penumpang pria berdiri di dekat pintu kereta. Ia pun tampak tersenyum ke arah seseorang yang sedang merekamnya. Rupanya ia harus berdiri di sana karena beberapa kantong berisi barang belanjaannya tersangkut di pintu kereta. Bagian yang berisi barang belanjaan berada di luar dan talinya berada di dalam. Pria tersebut tampak terus memegang erat tali kantong bawaannya. Karena jika dilepaskan, bisa saja barang bawaan mereka terjatuh dan tak bisa diselamatkan lagi. Beruntungnya tali kantong belanjaannya itu tidak putus dan masih aman meski kereta melaju cukup kencang. Ia pun hanya bisa tersipu malu dan menutup matanya dengan satu tangan sambil geleng-geleng kepala. Diduga kejadian tersebut lantaran ia terburu-buru saat masuk ke dalam gerbong. Si perekam pun merekam kondisi tangan si pria dan barang belanjaan si pria yang berada di luar gerbong kereta. Sejak diunggah pada Sabtu lalu, video barang belanjaan penumpang tersangkut di pintu kereta itu telah ditonton lebih dari 12,7 juta kali, mendapatkan 1,5 juta like dan dibanjiri 19,6 ribu komentar kocak dari para warganet. Lihat-lihat gitu dong katanya.